Namamu tertulis indah dalam banyak narasi. Namamu terulang syahdu dalam kitab sejarah. Namamu abadi. Meski ragamu telah membumi. Engkau adalah wanita yang dielukan banyak orang tentang mulia budimu, baik tingkahmu, lembut tutur katamu, dan hebat karyamu. Agaknya kami perlu berterima kasih pada sosokmu. Telah mencerdaskan banyak generasi dengan karya-karyamu. Hari ini kami mencoba untuk sepertimu, belajar lembut dalam bertutur, tidak sekedar di media sosial saja. Memuliakan budi pekerti bukan karena ada apanya. Mengalahkan kemalasan dan terus berjuang untuk negara. Belajar berkorban meski tanpa balasan. Terima kasih Kartini, telah menginspirasi dan mencerahkan negeri. Semoga kami bisa meneladanimu, mengabdi untuk negeri Indonesia.